Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimek. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara untuk membayar tagihan listrik PLN teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian ingin tahu bagaimana cara untuk membayar tagihan listrik PLN melalui aplikasi Shopee, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kita buka aja dulu di sini aplikasi Shopee-nya. Nah, saya akan jelaskan di sini teman-teman ya. Nah, untuk melakukan pembayaran tagihan Shopee, kalian bisa pilih aja di bagian sini teman-teman ya. Di bagian pulsa tagihan atau dan tiket ini bisa kalian klik teman-teman ya. Nah, kalian klik di sini. Nah, setelah itu kalian tungguin teman-teman ya, dan di sini ada beberapa metode pilihan, banyak banget sih teman-teman ya. Nah, kalian tinggal pilih aja yang listrik PLN ini teman-teman ya, tinggalkan klik listrik PLN. Nah, setelah itu kalian pilih aja pilih token listrik, tagihan listrik atau non tagihan listrik teman-teman ya. Nah, saya pilih aja yang tagihan listrik di sini. Nah, setelah itu tinggalkan masukin aja di sini nomor pelanggannya teman-teman ya. Nah, kita juga bisa melakukan klaim di sini untuk voucher-vouchernya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan gocekan harga teman-teman ya. Nah, kalau sudah langsung aja kalian klik di sini lihat tagihan. Nah, kita disuruh menunggu. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman ya, ada tagihan yang harus saya bayar di sini ya. Nah, langsung aja kita klik di sini lanjutkan. Nah, kita tungguin ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kalian bisa gunakan voucher di sini teman-teman ya. Kalau kalian yang tadi ngeklaim voucher, kalian bisa masukin. Nah, kita klaim di sini, kita klik OK. Nah, kita lihat kita mendapatkan voucher dengan diskon 3.066 teman-teman ya. Kita nanti mendapatkan cashback sebesar 3.066. Nah, untuk cashbacknya ini atau vouchernya ini itu tergantung dengan total tagihan kalian teman-teman ya, semakin besar semakin banyak ya. Nah, kalau sudah di sini kalian bisa menggunakan metode pembayaran apa. Di sini kalian bisa klik aja metode pembayaran. Nah, di sini ada beberapa metode pembayaran. Kalian bisa pakai Shopee Pay Later, kalian juga bisa pakai transfer bank, atau kalian juga bisa pakai metode pembayaran yang lainnya ya. Nah, di sini saya ingin menggunakan Shopee Pay Later, langsung aja saya klik di sini bayar sekarang teman-teman ya. Nah, nanti kalian bakalan disuruh melakukan pembayaran melalui Shopee Pay Later. Yang penting listrik kalian ada dulu deh teman-teman ya. Nah, biar kalian tuh nggak bingung ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk membayar tagihan listrik PLN. Tinggalkan klik aja bayar sekarang. Nanti kalian tuh bakalan mendapatkan kayak struknya gitu ya, struk digitalnya ya. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simpel, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video. Boom, boom.